Tuhan, jadi betul mengikut aturan-peraturan bajet kita perlu dikemukakan kepada Dewan ini supaya dapat dibahas dan ditentukan sama ada dilulus ataupun tidak. Sepatutnya Menteri Keuangan menjelaskan semua item-item dalam bajet. Tetapi sekarang ini saya dapati bahawa ada satu item yang tak disebut dalam bajet, tetapi sekarang ini sudah timbul di khalayak ramai. Bajet ini berkenaan dengan hadiah kepada yang berhormat bekas Perdana Menteri Tun Datuk Seri Najib Tun Razak. Dianya akan dihadiah dengan wang, dengan harta dan rumah bernilai 100 juta ringgit kerana kononnya jasanya kepada negara. Ini tak disebut. Baik. Kerana kita nak tahulah apa dia jasa dia. Setakat yang kita tahu, dia adalah satu banduan. He's a convict yang didapati bersalah. Dihukum 12 tahun penjara dan denda lebih daripada 200 juta. Yang dia tak masuk penjara dan dia tak bayar denda. Baik, terima kasih. Denda bayar, terima kasih. Tapi baik, tak bayar. Inikah jasa yang kerajaan yang ada ini nak balas budi, nak bagi? Jadi Perdana Menteri yang akan datang semua akan curi duit, kerana kalau curi duit dapat tambah duit lagi, dan duit yang dicuri pun dibagi balik. Baik. Ini kerajaan baru dan dasar baru. Baik. Sepatutnya dijelas. Baik, dalam bajet tentang hadiah ini. Saya sendiri jadi Perdana Menteri 22 tahun. Saya tak ambil satu keping tanah pun. Tak ada ambil, cuma pension saya sudah. Itu saja. Baik, terima kasih Langkawi. Tapi ini buat kerja sekian lama, curi duit, seliwing duit, salah guna duit, salah guna kuasa, oh, dihadiah dengan 100 juta ringgit. Baik. Terima kasih Langkawi. Kita minta tadi, menteri untuk menjawab. Untuk satu item disebut 10 juta. Baik. Tetapi nak hadiah ini 100 juta. 60 juta untuk beli tanah dan 40 juta untuk bangun semua, bangun satu bangunan untuk banduan ini. Baik. Terima kasih Langkawi. Saya minta mungkin menteri dia bercorak, mengulas. Baik. Mungkin dia bercorak sebagai jail. Saya tak tahulah. Tapi nampak 40 juta itu banyak sangat. Pasal kita buat rumah untuk Perdana Menteri pun 26 juta aja. Baik. Yang besar tu. Baik. Yang saya duduk situ dulu. Tapi ini untuk buat salah dapat 100 juta. Baik, terima kasih Langkawi. Terima kasih. Ya, saya minta supaya floor Menteri Kewangan jawab. Sepatutnya Menteri Kewangan jelas apa dianya guna duit kerajaan. Baik. Untuk bagi hadiah kepada penyangak, kepada pencuri. Ini orang sepatutnya ada dalam jail. Tetapi bebas. Boleh pergi Singapura, boleh makan angin. Baik, terima kasih Langkawi. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih. Kita minta floor Menteri Kewangan. Saya harap menteri akan jawab. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Langkawi. Tadi saya nak minta maaf, tak nampak tadi Yang Berhormat Langkawi dah berdiri untuk menanya soalan itu. So mengenai soalan yang berhubung permohonan, ya, permohonan sebidang tanah kerajaan dan seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Langkawi juga mengenai sebuah rumah yang akan dibangunkan di atas tanah tersebut oleh mantan Perdana Menteri yang ke-6. Saya sebenarnya nak cadangkan kena sebarang soalan berhubung ini ialah patutlah dikemukakan kepada Jabatan Perdana Menteri, memandangkan urusan berhubung Akta Ahli Parlimen Saraan Akta 237, Akta Ahli Parlimen Saraan 1980, elaun-elaun dan juga keistimewaan bagi bekas Perdana Menteri terletak di bawah bidang kuasa Jabatan Perdana Menteri. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.